Shalom Aleichem bersama Mesia. Shalom. Saudara, ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 ya, 4 Februari tahun 2023. Ini adalah KOMOX, Komunitas Ortodoks yang sebenarnya ada di Bogor. Jana Suci Athanasius. Tapi karena tadi ada acara di sini, ada pernikahan, jadi sekaligus kita adakan acaranya di sini. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari seri-seri yang sudah-sudah, yaitu penerapan keselamatan di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak tahu keselamatan itu sendiri apa sih. Kok kita orang Kristen selalu bicara keselamatan, memang kita tidak selamat? Nah, itu kan pertanyaannya. Tidak selamat dari apa? Nah, ini pertanyaannya. Iman Kristen tidak berbicara tentang masuk surga karena pahala, tidak. Kalau agama lain mengatakan kita tujuannya masuk surga karena mendapat pahala dari Tuhan, kita tidak berbicara gitu. Kita berbicara tentang keselamatan. Nah, keselamatan apa? Dari apa? Mengapa kita tidak selamat? Itu kan ceritanya. Untuk itu kita harus tahu tujuan kita diciptakan tadinya apa sih. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terima kasih. Baiklah kita menjadikan manusia. Ya, kita ini, yang dimaksud kita ini adalah Tritunggal. Allah Bapa berbicara kepada firman-Nya atau putranya yang ada dalam dirinya dan juga kepada roh-Nya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya Allah. Di dalam Allah, di antara Bapa, Putra, Roh Kudus, di antara Allah, firman-Nya dan roh-Nya, ada satu yang merupakan gambar dari Allah itu sendiri. Yaitulah Putra Allah. Yaitulah Sabda Allah. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan itulah ketika turun ke dunia namanya jadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambarnya Allah atau putranya Allah atau firman-Nya Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Berarti sebelumnya dia sudah ada. Sebelum dia turun ke dunia lahir dari Bunda Maria, dia sudah ada tapi bukan berwujud manusia. Berwujud apa? Berwujud firman. Berwujud sabda yang ada di dalamnya Allah. Lah, di dalam Alkitab tadi dikatakan kita diciptakan menurut gambar Allah. Yang berarti kita diciptakan dengan firman-Nya Allah ini sebagai pola kemanusiaan kita. Menurut gambarnya Allah atau firman-Nya Allah ini kita diciptakan. Nah, ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti sifat-sifatnya juga seperti gambar Allah ini. Jadi awalnya ketika manusia masih diciptakan dan dalam masih murni, dalam keadaan murni sebagaimana yang diciptakan, manusia itu bukan diciptakan untuk mati, enggak. Sebab firman enggak bisa mati. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, ya manusia itu diciptakan untuk tidak mati, tapi untuk menjadi abadi seperti Allah itu apa? Abadi. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Seandainya manusia tidak pernah makan, gimana? Ya tidak pernah mati. Jadi kematian itu bukan nasib, bukan takdir, bukan kodrat aslinya manusia. Kematian itu terjadi ketika manusia memberontak dan tidak taat pada perintah Allah. Jangan kamu makan ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Berarti manusia bukan diciptakan untuk mati. Jelas? Nah, kembali kepada Kejadian 1:26 tadi. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, sebentar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Saya punya foto. Foto saya. Lalu ini saya letakkan di samping wajah saya. Di antara dua ini, mana yang gambar, mana yang rupa? Ini foto, ini wajah saya. Di antara dua ini, mana yang gambar, mana yang rupa? Yang foto adalah gambar. Yang rupa adalah wajah asli. Berarti kalau gitu manusia itu diciptakan dengan refleksi sifat-sifatnya Allah. Allah tidak bisa mati, manusia yang diciptakan bukan untuk mati. Di dalam Allah tidak ada dosa, manusia diciptakan sebenarnya untuk tidak berdosa. Di dalam Allah tidak ada kejahatan, manusia sebenarnya diciptakan juga untuk tidak ada kejahatan. Ya. Nah, itulah artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tujuannya apa? Tujuannya dengan menggunakan kemampuan untuk taat pada Allah. Jangan makan dan mereka tidak makan, itulah taat. Mereka akan mencapai derajat rupa Allah. Artinya menjadi seperti Allah. Ya kekal, ya mulia, ya bahagia, ya tidak pernah mati, ya tidak pernah menderita, dan semuanya itu tujuannya manusia diciptakan. Tapi sayang, manusia membelakangi perintah itu oleh kebohongan iblis yang menyelinap masuk ke Taman Eden, berkata yang bohong pada manusia. Kejadian 3 ayatnya yang kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular. Ayat 1 lah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Nah, jadi ini iblis pura-pura menjadi ular dan dilambangkan sebagai ular. Kenapa kira-kira? Kenapa lambangnya kok bukan sapi atau ayam? Atau tikus? Atau gajah? Kenapa ular? Karena ular ini satu-satunya binatang yang punya lidah bercabang dua. Sapi tidak punya, ayam tidak punya. Dan kalau kita melihat atau mengatakan orang kamu bercabang lidah, itu orang-orang apa itu? Bohong. Apa? Pembohong, pendusta. Dan iblis itu sifat yang berdusta. Itu satu. Yang kedua, ular adalah satu-satunya binatang yang mulutnya ada racunnya. Betul? Ayam ada racunnya? Sapi ada racunnya? Tidak. Dan racun itu bisa membunuh. Betul? Dan itulah dua sifat utamanya iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44. Tolong baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan iblislah kamu. Iblislah yang menjadi bapamu.
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh racun. Terus? Dan tidak hidup dalam kebenaran. Aha. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Dusta. Lidah yang bercabang. Itulah dua sifat utama dari iblis. Pembunuh, pembunuh, dan pendusta. Maka lambangnya adalah ular. Sapi tidak bisa menjadi lambangnya iblis. Ya kan? Nah, si ular ini dengan kedustaannya mendekati Hawa. Kejadian 3 ayat, lanjutkan ayat tadi. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ditimbulkan rasa ragu-ragu di hati Hawa dulu. Tentulah Allah berfirman, apa katanya? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Benar nggak itu? Enggak. Allah firmannya tadi apa? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 16-17 tadi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Nah, dibalik kan? Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Oleh ular dibalik. Tentulah Tuhan mengatakan, jangan makan semua buah dalam pohon. Dibalik. Ya, setan memang sukanya gitu kok. Bikin hoax. Memutarbalikkan kenyataan. Dan bikin fitnah. Tentulah Allah mengatakan, jangan semua pohon dalam buah palem ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Seharusnya Hawa menjawab, bukan, gitu. Dia malah dengarkan, terus apa katanya? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah. Nah, ini ada kebohongan Hawa di sini. Allah kan tidak mengatakan jangan kau makan dan raba, kan ya? Dari itu, dari mana itu tambahan itu? Betul kan? Nah, dengan dia memutarbalikkan firman-Nya Allah. Coba baca ayat 17 tadi. Dari pasal 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Titik, tidak ada raba. Oleh Hawa ditambah raba. Berarti dia berbohong. Karena dia berbohong, dia berdosa. Karena berdosa itu menjadi pijakan iblis untuk masuk ke dalam dirinya. Dan tidak ada, makanya hati-hati, jangan nambah-nambah firman Tuhan, ngurangnya atau nambah. Terus apa katanya? Di dalam Kejadian 3 itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, udah. Dia berdusta lagi. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah mengatakan kamu akan mati. Berarti dia mengatakan apa? Allah itu bohong. Nah, ini makhluk kurang ajar itu. Kamu itu dibohongi sama Allah. Gitu loh. Ya, karena berdusta. Terus? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi nah, seperti Allah. Nah, Allah itu iri sama kamu. Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti dia. Dia gak mau disaingi. Loh, ini kan hoax semua. Iya kan? Ini cerita bohong semua yang diciptakan oleh setan untuk menipu manusia. Teruskan. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu menjadi seperti Allah. Padahal menjadi seperti Allah itulah dosa daripada malaikat pertama ketika ingin menjadi seperti Allah, jatuh jadi iblis. Kejatuhannya dia itu sekarang diterapkan pada manusia.
kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam arti apa? Tahu yang baik dan yang jahat tanpa ilham ilahi. Tadinya manusia tidak ada tahu yang tidak tahu jahat, taunya baik saja, orang digambarnya Allah kok. Tadinya awalnya taunya hanya baik saja, suci saja, murni saja. Tapi dengan dia membelakangi Allah, mendengarkan iblis, maka sekarang muncul kejahatan dalam manusia di samping kebaikan. Dengan demikian manusia tak lagi fokus pada Allah, fokus pada iblis, sehingga kehilangan hidupnya Allah, kehilangan hidup kekal, sehingga manusia jadi bisa mati. Sehingga sekarang manusia sesudah ini apa yang terjadi? Dia berada dalam tiga kekuatan. Kekuatan dosa, tidak taat. Kekuatan iblis karena dia mengikuti maunya dia. Dan kekuatan kematian. Iblis, dosa, dan maut. Itu mencengkram manusia. Kalau dia dicengkram iblis, berarti sudah lepas dari Allah. Kalau dia dicengkram oleh dosa, berarti lepas dari kesucian Allah. Kalau dia dicengkram oleh kematian, berarti tidak punya hidup kekal lagi. Itulah keadaan tidak selamat itu. Jelas? Dengan manusia di bawah kekuatan iblis, dosa, dan kematian, itulah keadaan tidak selamat itu. Jelas ya? Jadi kalau ada orang ngaku nabi besar atau apa saja, tanya, kamu bisa mati enggak? Tanya dulu. Loh iya saya mati. Bisa bangkit dari kematian enggak? Enggak. Ya berarti kamu kalah dengan maut, berarti kamu orang berdosa sama dengan saya. Karena kamu di bawah kuasa kematian kok. Kamu orang berdosa sama seperti saya. Bagaimana kamu bisa melepaskan saya dari dosa? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan saya? Tesnya gitu aja. Jadi kalau ada orang ngaku ini itu bisa menyelamatkan ini, tanya tesnya, dia bisa mati enggak? Bisa mati enggak? Iya. Kalau mati bisa bangkit enggak? Enggak. Oh, kamu jadi penguasa, kamu juga dalam kuasa maut sama seperti kita. Kok ngaku-ngaku mau menyelamatkan kita dari mana? Jelas ya. Jadi itulah keadaan tidak selamat itu. Nah, Allah dalam kasihnya tidak ingin manusia berada dalam tidak selamat ini. Dia ingin menyelamatkan manusia. Nah, siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Yang dapat menyelamatkan manusia adalah kalau jika ada sosok yang bisa mengalahkan dosa. Yang berarti dia tidak punya dosa. Sebab kalau dia sama-sama berdosa, gimana mengalahkan dosa? Dua, sosok yang dapat mengalahkan kematian, berarti dia tidak punya kematian. Tiga, sosok yang kekuasaannya lebih tinggi dari iblis, berarti dia harus yang menjadikan iblis itu dan berada di atas iblis itu. Nah, kalau sekedar manusia biasa ya nggak mungkin menyelamatkan kita. Ya, biarpun itu disebut sebagai nabi agung, penyelamat agung, sejauh dia bisa mati dan tidak bisa bangkit lagi, kamu juga korban kejatuhan, kamu juga korban ketidakselamatan. Nah, sekarang manusia diciptakan oleh Allah melalui siapa tadi? Ya, melalui firman. Betul kan? Bayangkan, kalau saya punya sepatu, siapa yang bikin sepatu?
Tukang sepatu. Tukang jahit atau tukang bakso? Tukang jahit. Eh? Tukang jahit. Loh, sepatu. Yang bikin sepatu lo tukang jahit atau tukang bakso? Bukan dua-duanya yang bikinnya tukang sepatu gitu loh. Jelas kan? Berarti yang membuat manusia siapa? Firman. Kalau ada sepatu rusak dibawa kemana? Tukang sepatu. Tukang sayur. Ya anda ya tukang sepatu gitu kan? Nah kalau ada hidup ini rusak siapa yang bisa kita bawa kemana? Kepada yang menjadikan kita yaitu Firman. Itulah sebabnya Allah di dalam membenahi manusia mengutus firman-Nya turun ke bumi, mengambil daging manusia, jadi manusia namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus bukan sekedar manusia biasa. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Aku telah turun dari sorga. Kalau dia telah turun dari sorga tadinya di mana? Di sorga. Di sorga. Adakah manusia biasa tempatnya di sorga? Ya enggak. Maka kalau ada orang mengatakan Yesus itu sekedar utusan, utusan mana yang pernah hidup di surga? Jelas? Oh dia sekedar nabi, nabi mana yang pernah tinggal di surga? Tunjukkan sama saya. Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Nah kalau dia mengatakan telah turun dari surga, tadinya di mana dia? Di surga. Di mana dia di surga? Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada Yesus di mana katanya? Di hadirat Bapa. Kalau dunianya belum ada, manusia sudah ada belum? Belum. Belum. Mungkinkah dia berwujud manusia kalau begitu waktu itu? Ya enggak. Dia sudah ada sebelum dunia ada, di hadirat Bapa, bukan berwujud manusia. Berwujud apa? Ya berwujud sebagaimana Allah itu roh, dia juga berwujud roh. Jelas ini ya. Inilah yang akhirnya, inilah firman-Nya Allah yang diutus ke bumi menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi bukan berarti berubah loh ya. Kucing telah menjadi anjing. Hilang sifat kucingnya, tinggal anjingnya. Enggak. Menjadi dalam pengertian dia mengambil kemanusiaan pada dirinya sendiri. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Karena apa? Karena dia firman-Nya Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah dalam keilahiannya sebab hanya ada satu keilahian. Yang dimiliki Allah maupun dimiliki oleh firman-Nya. Maka dikatakan dia setara dengan Allah dalam arti satu hakikat keilahian. Terus? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan diri dalam pengertian keilahiannya tidak dimunculkan, tidak ditonjolkan, meskipun tinggal di situ. Terus? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia. Nah, rupa hamba menjadi manusia itu rupa dari mana diambil? Dari perutnya Bunda Maria.
Jadi artinya firman menjadi manusia, bukan firman itu hilang sebabnya firman, hilang sebabnya hilang, lalu tiba-tiba jadi manusia Yesus anaknya Maria. Tidak. Ya seperti lah. Gambarannya gini, mengambil itu. Ini ada saya. Ini ada buku. Saya mengambil buku. Apa sayanya hilang? Ya enggak, ya tetap sama. Tiba-tiba nempel sesuatu yang baru pada saya. Di dalam firman itu juga gitu. Sifat ilahinya tidak hilang, lalu nempel sifat baru. Sifat apa? Sifat manusia. Mengapa? Mengapa harus punya sifat manusia dan harus menjadi manusia? Karena dia datang untuk mengalahkan kematian. Untuk dapat mengalahkan kematian, dia harus masuk ke dalam alam kematian itu. Kalau dia tidak punya tubuh, bisa nggak masuk alam mati? Ya tidak ada tubuhnya, bisa mati gimana? Maka dia punya tubuh. Dan dalam keadaan tubuh manusia ini, firman tadi, menggunakan tubuh manusianya ini untuk mengalahkan dosa yang intinya apa tadi dosa? Ketidaktaatan. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia. Maka kalau ada orang bertanya, kok Tuhan disalib? Kamu tidak ngerti ajaran Kristen, jangan ngomong. Yang disalib itu firman Allah dalam keadaan sebagai manusia. Jelas ini ya? Terus? Ya, jadi yang bodoh siapa? Kamu atau orang Kristen? Kamu tidak ngerti berarti. Tidak tahu tentang iman Kristen. Dan kamu melihat kacamu orang Kristen dari kacamatamu yang keliru gitu, kacamatamu sendiri. Dalam keadaan sebagai manusia, apa katanya? Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu wujud apa? Ketaatan. Ketaatan. Dalam wujud apa dia mati? Dalam manusia. Wujud manusia. Jadi Yesus mati di atas salib, itu wujud ketaatannya, sehingga kudrat atau sifat ketidaktaatan akibat kejatuhan pada diri manusia sudah kalahkan. Diau. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Nah, siapa ketidaktaatan satu orang ini? Adam di mana? Di Taman Eden. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Orang berdosa artinya orang yang meleset dari sasaran penciptaan. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Nah, ketaatan siapa satu orang ini? Yesus. Kapan? Waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar. Orang benar karena dilepaskan dari dosa jadi benar di hadapan Allah. Jadi melalui matinya, karena wujud manusia melalui ketaatannya di atas salib, dia mengalahkan intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Jadi Yesus mengalahkan dosa melalui penyalipan. Yang kedua, di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi maka sama. Maka ia, yaitu firman itu. Menjadi sama. Dengan mereka. Dengan mereka. Jadi betul-betul mengambil dagingnya manusia. Wujud daging. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan dan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Supaya? Supaya oleh kematiannya. Nah, jadi dia mati dalam kemanusiaannya. Dalam keilahinya ya tidak mati, masa tuh ilahi mah mati. Jadi firman yang tidak bisa mati dalam keilahinya itu menggunakan tubuh kemanusiaannya untuk mengalami mati. Tanpa keilahinya mengalami mati. Jadi kalau bahasa Inggris,
Jesus died and deathly. Yesus mati tidak secara tanpa mati gitu loh. Karena mati adalah wujud fisiknya, ilahinya tidak mati. Tapi yang mengalami ya pribadi yang satu ini gitu loh. Nah, karena dia punya sisi lain yang tidak bisa mati, itulah sebabnya yang mati nanti bisa dibangkitkan gitu loh. Ngerti? Jadi tidak bisa kita katakan yang mati manusianya saja. Loh, kalau manusia itu biasa, siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada manusia manusia biasa mati bisa menyelamatkan. Hanya manusia yang sekaligus ilahi karena dia firman. Kalau mati dapat menyelamatkan karena yang keilahinya itu akan mengangkat dia dari kematian. Jelas? Teruskan, nah itu tadi. Ibrani 2 itu Romo. Ayat 14. Ia memusnahkan dia yaitu apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah. Jadi yang berkuasa atas maut siapa? Iblis. Iblis. Jadi setiap orang mati secara kategori semuanya di bawah penguasa kekuasaan ini iblis. Ya iblis, Yesus mati. Loh, berarti kalah dong iblis dong. Dong. Tunggu dulu, 3 hari lagi dia bangkit. Dapatkah iblis menarik dia kembali untuk mati, masuk kuburan lagi? Tidak. Iblis sama sekali tidak mampu untuk menarik Yesus masuk ke dalam kuburan lagi. Berarti iblis apa? Dikalahkan. Dikalahkan oleh penguburan Yesus. Dosa dikalahkan melalui penyalibannya. Iblis dikalahkan melalui penguburannya. Yang terakhir. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi sudah Yesus bangkit, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti maut diapakan? Kalahkan. Dikalahkan. Jadi melalui penyalipannya Yesus mengalahkan dosa yang intinya tidak taat. Melalui penguburannya Yesus mengalahkan iblis karena dia penguasa maut yang tidak bisa menarik Yesus masuk ke kuburan lagi. Melalui bangkitnya dia mengalahkan kematian karena sudah bangkit dia tidak bisa mati. Dengan demikian kemanusiaan kita yang dipakai oleh firman jadi manusia itu dilepaskan dari ketidakselamatan itu. Ngerti? Kemanusiaan kita yang dipakai oleh firman jadi manusia ini dilepaskan dari dosa, iblis, dan maut. Kemanusiaan kita telah diselamatkan. Nah sekarang, bagaimana keselamatan yang secara historis terjadi pada tubuhnya sang firman ini? Kan pada tubuh kan? Yang disalib ya tubuh. Yang dikubur ya tubuh. Yang bangkit ya tubuh. Jadi keselamatan bukan konsep abstrak. Itu real. Jadi bagi kita keselamatan ya Yesus itu. Bukan sesuatu yang diberikan oleh Yesus secara abstrak. Enggak. Yesus yang manusia, yang disalibkan, yang bangkit. Itulah yang menyelamatkan, yang mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Sehingga kita dijadikan damai dengan Allah. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Nah, telah didamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi pendamaian, penebusan dan keselamatan itu dalam apa wujudnya? Tubuh jasmani Kristus. Oleh karena itu bagi kita ajaran tentang keselamatan itu adalah ajaran tentang siapa Yesus ini.
soteriologi atau ajaran keselamatan adalah Kristologi, yaitu ajaran tentang Kristus. Jelas ya ini ya? Nah itulah sebabnya, karena keselamatan itu wujudnya adalah Yesus dan karyanya. Karya apa? Karya penyaliban, penguburan, dan kebangkitan. Maka agar kita menerima keselamatan itu terterapkan dalam diri kita, kita harus menyatu dengan Yesus. Nah, gimana penyatuannya? Pertama oleh Roh Kudus yang dicurahkan itu. Roh Kudus itulah yang menyalurkan rahmat penebusan kepada manusia. Tapi Roh Kudus tidak menyalur gitu aja. Ada sarananya. Sebagaimana penebusan itu sarananya jasmani, maka sarana Roh Kudus menerapkan itu pada kita juga sarana jasmani, namanya sakramen. Sakramen adalah rahmat rohani, karena itu energi ilahi yang bekerja, yang disalurkan pada manusia melalui benda-benda jasmani. Sebab keselamatan juga rahmat rohani kan? Kan penyalurannya melalui benda jasmani, apa? Tubuhnya Kristus, pakunya, darahnya, salibnya, itu kan benda jasmani semua. Betul? Demikianlah, maka ketika keselamatan itu diterapkan kepada kita, juga menggunakan tubuh jasmani, benda jasmani. Apa? Air, minyak, roti, anggur, semuanya ini. Jadi benda-benda jasmani ini terikutkan di dalam proses penerapan keselamatan itu, dikarenakan keselamatan itu terjadinya melalui tubuh jasmani. Ya, karena keselamatan itu terjadinya melalui tubuh jasmani. Jadi kalau itu sakramen, itu adalah penerapan karya penebusan Kristus yang bersifat rohani ini melalui hal-hal jasmani. Apa itu? Ya tadi, alat-alat sakramen, doa-doa, dan tindakan-tindakan tertentu. Untuk menerapkan kemenangan atas dosa, baptisan. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan kematian Kristus, dengan penguburan Kristus, dengan kebangkitan Kristus. Sehingga melalui baptisan kita mengenakan Kristus. Kita baca Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah itu, kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi melalui baptisan kita manunggal dengan Kristus. Manunggal dengan penyalipannya, manunggal dengan penguburannya, manunggal dengan kebangkitannya. Sehingga karya penebusan Kristus itu diterapkan kepada kita. Nah ini yang hilang dari teologi Protestan. Tidak ada pemahaman integral antara keselamatan, penebusan, dan sakramen. Sehingga akhirnya sakramen, ya pokoknya itu perintah, itu hanya lambang. Akhirnya tidak ada mananya apa-apa gitu loh. Padahal ini sesuatu sarana yang menyatukan kita dengan Kristus. Sakramen baptisan menyatukan kita dengan kematiannya, kebangkitannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang 3 dan 4. Tolong bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Padahal kematian Kristus tadi mengalahkan apa? Dosa. Dosa. Berarti kalau kita ditenggelamkan dalam kematiannya, kita ikut
disatukan dengan kemenangannya atas dosa. Itulah sebabnya melalui baptisan kemenangan Kristus akan dosa, atas dosa diterapkan kepada kita. Sehingga baptisan itu membawa efek seperti mana yang dikatakan dalam dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, itu efeknya apa? Pengampunan dosa, karena bahasa baptisan itu menyatukan kita dengan kematian Kristus yang mengalahkan dosa. Nah, kalau dikatakan baptisan itu lambang-lambang gimana yang bisa mengampuni dosa itu, dari mana itu? Makanya bagi kita sakramen itu bukan lambang, tapi misteri. Misteri yang menyatukan kita dengan karya penebusan Kristus dan karya inkarnasi Kristus. Baptisan lalu Krisma. Krisma itu pengurapan. Pengurapan itu adalah simbol turunnya Roh Kudus. Karena dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus turun itu dilakukan dengan pengurapan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16, ayatnya yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas diurapi minyak. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan. Ini berlaku juga dalam Perjanjian Baru. Nah, pengurapan dengan minyak itu namanya krisma atau pengurapan. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Makanya dalam sakramen Krisma kita diurapi minyak, tapi dengan mengatakan materai karunia Roh Kudus. Saat itu kita dimateraikan. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi atau mengkrisma. Terus memateraikan tanda miliknya. Nah, memateraikan tanda miliknya terus atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dan dalam memberikan Roh Kudus. Jadi pemateraian itu adalah Krisma, itu adalah pemberian Roh Kudus. Melalui baptisan kita ikut dalam peristiwa penyaliban, penguburan, dan Paskah kebangkitan. Melalui krisma kita ikut dalam Pentekosta. Karena Roh Kudus itu turun. Lalu Perjamuan Kudus. Melalui Perjamuan Kudus kita manunggal terus pada tubuh dan darah Kristus yang melaluinya kita disatukan dengan Dia terus. Kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah itu, barang siapa minum darahku dan makan dagingku, dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Itulah sebabnya orang Kristen Ortodoks datang gereja bukan semata-mata untuk mendengarkan khotbah. Apalagi kalau khotbahnya itu hanya sekedar motivasi, tidak perlu itu. Khotbah itu mempersiapkan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan khotbahnya bukan untuk menggemukkan keinginan duniawi. Khotbahnya adalah untuk mengarahkan kita dalam pertobatan untuk layak menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi sakramen-sakramennya adalah cara penerapan
karya penebusan Kristus. Dengan baptisan kita disatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dengan krisma kita disatukan dengan turunnya rohnya. Dengan perjamuan kudus kita disatukan dengan dia yang sekarang duduk di surga itu. Itu. Nah, agar semua penerapan ini menjadi mungkin terjadi di dalam gereja, harus ada orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan. Ya, sama dalam perjanjian lama. Ada korban-korban kan di dalam Bait Allah. Ada korban pagi, korban petang, ada korban penghapus dosa dan macam-macam. Korban itu tidak bisa jalan kalau tidak ada imam. Betul? Dan imam itu harus keturunan Harun dan orang-orang Lewi. Untuk jadi begitu harus ditabis. Demikianlah di dalam gereja pun demikian. Agar sakramen-sakramen itu bisa dilaksanakan penerapannya, maka harus ada orang-orang yang ditunjuk melakukan. Pertama para rasul. Baca Yohanes Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Itu rasul-rasul ini. Yang tugasnya apa? Di samping memberitakan Injil juga melaksanakan sakramen. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, terus? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Siapa yang diberitakan ini? Ke 11 rasul karena yang satu udah bunuh diri. Ya kan? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Terus? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Siapa yang suruh baptis? Rasul. Rasul. Jadi rasul itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membaptiskan mereka yang menghadirkan Yesus di dalam dunia melalui sakramen. Yang kedua, apa yang dilakukan? Lukas. Oke, pasal 22 ayat yang ke 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Do it. Siapa yang diberitakan? Para rasul. Para rasul. Jadi para rasul diperintahkan untuk membaptis. Para rasul diperintahkan untuk melaksanakan perjamuan kudus, liturgi suci. Ya. Para rasul diperintahkan untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, mereka diberi kuasa dengan diturunkannya Roh Kudus pada mereka. Ini berbeda dengan Roh Kudus dan Matius selalu ya. Ini Roh Kudus sebagai otoritas untuk menjalankan sakramen. Sakramen apa? Teruskan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, itu dia.
dosanya diampuni. Teruskan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Terus? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap itulah ada. Itulah sakramen pengakuan dosa yang telah kita pelajari. Jadi para rasul itu diperintahkan melayankan sakramen baptisan, melayankan sakramen perjamuan kudus, melayankan sakramen pengakuan dosa, dan melayankan sakramen perminyaan untuk kesembuhan orang sakit. Markus pasal 6 ayat yang ke-12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Nah, mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Para rasul ini. Dan ini akhirnya dilanjutkan oleh para presbiter di gereja. Yakobus pasal 5. Ayatnya 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Maksudnya para presbiter, para romo, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ada krisma, ada pengolesan dengan minyak. Ya. Lalu perkawinan. Ya. Karena perkawinan itu dihadiri oleh Yesus. Disahkan oleh Yesus. Setelah Yesus sudah ada, yang melaksanakan para rasulnya. Oke. Nah, oleh karena itu, supaya sakramen-sakramen yang kita lihat dalam Alkitab ini bisa terjadi. Apa tadi? Baptisan, krisma, pengakuan dosa, perjanjian kudus, pengurapan bagi orang sakit. Maka, ya, perbincangan tadi, maka perlu ada orang yang ditahbiskan. Dan inilah sakramen pentahbisan atau sakramen imamat. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Di tiap-tiap gereja rasul-rasul itu mentahbiskan presbiter. Jadi presbiter itu ditahbiskan oleh rasul. Dan bahkan akhirnya para rasul pun akhirnya dikelilingi para presbiter ini sebagai yang membantu mereka, dan nanti kalau para rasul mati, ya mereka lah yang melanjutkan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-4 dan 5. Setibanya di Yerusalem, mereka, siapa ini? Barnabas. Paulus. Mereka disambut oleh jemaat, oleh umat, dan oleh rasul-rasul, dan penatua-penatua. Jadi pada di zaman para rasul, penatua atau presbiter sudah ada. Nah, itulah sebabnya mereka ditahbiskan para rasul untuk apa? Untuk melanjutkan karya rasuliah ini, memberitakan Injil sambil menjalankan sakramen. Oleh karena itu, dalam gereja ortodoks inilah perlunya suksesi rasuliah. Pentahbisan itu menjamin bahwa ada mata rantai. Ini rasul, ini mentahbiskan ini, lalu ini mentahbiskan ini, dan seterusnya sampai sekarang. Makanya di dalam gereja ortodoks, tidak sembarangan orang dapat menjalankan sakramen kalau dia tidak punya mata rantai rasuliah. Jelas ini ya? Ya kayak di kerajaan lah. Kamu tidak bisa mengaku Raden.
atau Gusti Kanjeng Pangeran. Kalau kamu tidak bisa melacak bahwa kamu keturunan dari raja ini. Betul? Dalam budaya kita ada namanya suksesi rasuliyah. Jangankan itu, masalah marga saja. Kamu tidak bisa mengatakan kamu margali. Kalau kamu tidak punya suksesi, engkau muli, buyut muli, ini li, sampai terus li. Oh, tiba-tiba kamu anaknya Pak Sakiman kok ngaku li dari mana, umpamanya gitu kan. Nah, demikian juga dalam hal pentapisan. Tapisanmu sah, mempunyai rahmat rasuliyah. Kalau kamu bisa membuktikan ada mata rantai. Dan kamu menjadi romo ini berada dalam lindungan seseorang yang merupakan pengganti lanjut para rasul, yaitu para episkop. Itulah sebabnya kalau di dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi ada presbiter, ada penatua, tapi ternyata jenjang jabatan gereja itu ada tiga. Kita baca 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Nah, kata penilik jemaat itulah bahasa aslinya episkopos atau episkop atau uskup. Terus ayat 8. Ayat 8. Demikian juga dia. Demikian juga berarti kalau syarat-syarat ini untuk episkop yang adalah rohaniwan, berarti ayat 8 ini juga membicarakan tentang rohaniwan juga. Apa itu? Demikian juga diaken. Jadi diaken itu bukan majelis bagian sosial, enggak. Itu calon romo. Jadi ada diakon, ada episkop. Pasal yang 5 ayat 17. Timotius romo. 1 Timotius 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Presbiter-presbiter yang baik pimpinannya. Berarti kalau itu presbiter tugasnya apa? Memimpin. Terus? Patut dihormati dua kali lipat. Terus? Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, tugasnya berkhotbah dan mengajar. Tidak mungkin penatua ini artinya majelis. Karena dia memimpin, dia berkhotbah, dia mengajar, dan dia mengembalakan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara penatua saya. Ya, ayat 2. Gembalakanlah kawanan. Nah, gembala. Tugasnya apa penatua itu? Gembalakan. Mengembalakan. Ya, sekarang ada denominasi tertentu, majelis namanya presbiter, pendetanya episkop, itu keliru. Majelis itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu diadakan dalam sejarah gereja untuk tujuan kemudahan pelaksanaan organisasi. Tapi yang secara Alkitab ada, yaitu diaken, romo, calon romo yang biasanya membantu episkop. Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Bersama? Dengan para penilik jemaat. Para penilik jemaat dan diaken. Jadi diaken membantu para penilik jemaat. Membantu episkop. Atau kalau tidak, membantu romo. Jelas ya? Ya. Jadi secara Alkitabiah namanya pendeta itu tidak ada. Karena pendeta itu artinya pandit. Orang pinter. Dan itu gelar rohaniwan agama Hindu dan Buddha. Di Alkitab tidak ada itu. Yang ada adalah episkop, presbiter, diaken. Dan karunia-karunia non jabatan sebagai pembina gereja adalah rasul, nabi, itu karunia pelayanan, bukan karunia jabatan.
ya, karena jabatan hanya tiga, episkop, presbiter, dan dekan. Nah, di dalam perkembangan sejarahnya, karena akhirnya gereja ortodoks itu juga berada dalam satu kerajaan, kerajaan Bizantium, episkop yang tugasnya memimpin para presbiter di suatu kota besar atau metropolis, maka diberi disebut sebagai metropolitan. Tapi itu ya episkop gitu loh. Jenjang Alkitab buatnya ya episkop. Kalau dia menguasai suatu wilayah besar negara, disebut patriarch. Patriarch itu ya episkop. Itu bukan jenjang Alkitab, itu jenjang administrasi gereja. Patriarch artinya paternya, patri, pater, arki, arki itu pimpinan. Pimpinannya dari para pater. Pimpinannya dari para romo atau paternya para romo. Tapi juga untuk pusat di Roma dan Alexandria disebut papas, artinya yang menjadi bahasa Indonesia paus. Paus dan patriarch itu sejajar gitu loh. Artinya papas artinya bapak gitu loh. Hanya sini patriarchnya bapaknya para bapak atau pimpinan para bapak, dalam ini para romo maksudnya, karena romo kan artinya bapak atau bapak, bapak rohani yang terbesar. Oleh karena dalam gereja waktu itu ada dua pimpinan besar ini, patriarch dan paus. Dua pusat gereja mempunyai pimpinan yang bernama paus, yaitu gereja di Roma dan gereja di Alexandria Mesir. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, seorang dapat dianggap sah untuk dapat menjalankan sakramen-sakramen tadi kalau dia mempunyai tahbisan dari seorang episkop yang mempunyai mata rantai suksesi dari rasul. Ya. Nah, inilah perlunya, makanya perlunya ada sakramen pentahbisan. Dan inilah penerapan daripada karya Kristus di dalam aktivitas kehidupan gereja. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau Katolikos, Romo? Katolikos itu gelar untuk gereja Georgia, sama dengan episkopos. Apa sama dengan patriarch beda ya? Iya. Oh, sama. Gereja Georgia itu gelarnya patriarchnya Katolikos. Okay. Jelas ya? Dan tidak semua yurisdiksi gereja itu harus dipimpin patriarch. Tidak, umpamanya gereja di negara Yunani. Itu mana cuma namanya uskup agung, episkop agung. Gereja di Jepang namanya metropolitan. Jadi kalau ada orang mengatakan gereja yang tidak dibawa patriarch itu tidak sah, ya tolong bilang sana gereja Siprus sana. Bilang sana gereja negara Yunani sana. TikTok banyak Romo yang bilang. Ya? Di TikTok banyak yang bilang. Ah, iya. Dipentungi kamu ngomong gitu. Gereja Gunung Sinai, enggak punya patriarch. Episkop Agung gitu. Jelas ya ini ya? Ya, saya kira untuk saat ini gitu saja ya. Ya. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.